pagi teman-teman. Back with me vlog villa. Pagi ini kita maksudnya saya dengan Pak Warno rencana. Awalnya sih mau ke Ketep ya, tapi karena sekarang jamnya itu udah lebih 15 menit. Awalnya kan kita janjian 5.30. Awalnya mau ke Ketep, tapi molor dikit karena ya subuhnya tadi juga jam 5 juga sih. Jam 5 kurang ya, tapi gak tahu di masjid ada sedikit insiden gitu. So kita mau ubah rute, ubah plan ke timur, yaitu ke tanjakan yang dulu sempat pernah viral. Balik ya. Pokoknya dulu pernah sempat viral tanjakan itu, yaitu tanjakan Celongop di Klaten. Sebenarnya dari sini tuh gak begitu jauh ya, paling cuma sekitar 25-30 kilo kali jalan gitu. Ya PP ya 60-an lah. Oke, saksikan videonya pada pagi hari ini. Oke. Woi, belum dikelata ya, Pak. Asik. Ya, pagi, Pak. Ibu. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Bun. Ya. Oke, sama Pak Warno pakai jersey keong nih. Mantap. Kita lah dalam aja nih pagi ini. Mau ke timur. Ini sebenarnya poligon Helios ya, guys. Nanti siap dikeletek ini. Ini juga sepeda yang pernah saya pakai berapa kali. Lumayan nyaman. Alapan 2000 berapa, Pak? 16 ya? Asik. Lama sih nggak lewat sini temen-temennya. Bagus ini daerah Berbah. Masih jam 6 pagi. 6 pas. Ke timur. Jadi nggak tahu jalan apa nggak tahu ya. Nggak jalan apa. Karena kalau udah agak siang di sini tuh pasti rame. Area timur, Jogja area timur gitu ya. Nah, tembusnya tetap lewat depan Prambanan juga, Jalan Raya Jogja Solo. Oke, ke timur dulu, lewat Candi Abang. Nah, ini jalan aspal halusnya ntar di perempatan udah habis, nanti kalau ada tambalannya gitu. Main kencang dari tadi 30 sampai 35 terus speed. Pagi kata kenapa layarnya cembung banget ini. Pagi ini ke Celongok. Ya, ini jadi tadi lewat Berbah, kemudian jalan Piungan Prambanan. Langsung Prambanan jalan Solo, langsung aja sih sawat gitu. Ini view-nya pas lagi cerah-cerahnya nih, teman-teman. Dan kameranya saya setel cembung banget. Oke, saksikan videonya ya teman-teman ya. Thank you. Menuju stasiun Serowot. Rame ya sini. Mantap. Tadi rame banget. Backlight. Nunggu dulu. Nah, nanti tanjakan di sana tuh. Teman-teman.
udah belok kanan. Dulu pernah ya ceramah itu saya dengan Pak Deni, jalan Pak Yeni, dia Om Jarot sama Om Nuralang dong. Kita rame-rame MDB-an. Saya pakai road sendiri juga sama Moso waktu itu. Teman-teman pakai MDB semua. Oke, ini saya ngulang lagi sama Pak Warno. Pakai road Pasar Rodi. Ramai sini. Hati-hati. Oke, sudah menuju ke arah Celongop. Asung dulu. Nah, nyantai dulu, atur tenaga, atur nafas juga, strategi. Ntar kayak di depan tuh masih lewat pasar deh, lupa saya. Ntar ya lihat aja gitu ya. Nanti saya pengen nge-push ke atas. Gak tau sih dapat nomor atau enggak. Tapi saya juga udah lupa ya, gak mantap juga klasemennya di tanjakan ini siapa ya apa gitu. Dulu pernah sekali kan, tapi nyantai sambil nge-vlog. Ntar nyoba sih mau full gas gitu ya teman-teman. Bismillah. Tadi Pak Warno juga nyuruh coba aja full gas gitu, push gitu ya. Oke. Wah ya kan, pasar lagi nih kan. Pasar Pak, hati-hati Pak. Puncak nih, turun lagi pelan-pelan sambil nurunin HR gitu ya teman-teman ya. Wah ini ngeri nih, jangan ditiru, tapi bagus banget view-nya. Yang bagus lagi yang di pas turunan curamnya itu ya, nanti saya sorot itu. Saya nemuin Pak Warno dulu, bagus emang sini view-nya, indah tuh Merapi Merbabu kelihatan. Wah, kelihatan ya.
Selongop. Tanjakan ini istimewa sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini view gunungnya kelihatan Merapi, Merbabu, itu Sumbing. Setahu saya itu Sumbing sih. Belakangnya lagi ada tuh sana. Tadi zoom sebenarnya kalau. Wah, istimewa sekali guys. Wah, baunya udah gosong. Ngeri. Ini sebenarnya pendek ya, enggak begitu panjang banget gitu. Dari bawah cuma paling 2 kilo, 3 kilo aja tuh jalan di bawah tuh kelihatan. Jadi tadi lewat sana tuh. Keren kan? Istimewa sekali ini. Tuh, enggak kelihatan rapinya. Cuma kalau pakai action cam gini. Saya nunggu Pak Warna turun. Ya jadi dulu kalau nggak salah tahun lalu ya, hampir 2 tahun sih, Celongop ini benar-benar viral ya tanjakannya teman-teman. Ikut Pak Warno aja, rute yang mana? Mana Pak? Oke, siap. Anginnya emang kenceng banget. Jadi, mau makan soto dulu. Soto deket rumah. Soto Kaki Jangi ya namanya. Oke, kalau udah di Lava Banter. Oke, udah masuk area lagi. Jam 9 lewat 16 menit di kanan sini. Kaki Jangi ya Pak ya. Oke. Udah sampai di lokasi.